Bimbang bateri kereta anda habis masa PKP? Ini cara untuk mencegahnya. Perintah Kawalan Pergerakan PKP kembali lagi. Ini bermaksud kita tidak bebas memandu kereta kita ke mana sahaja seperti biasa. Pergerakan tersekat dan nak pandu kereta jauh melepasi sempadan daerah pun tidak boleh lagi. Walaupun memandu di sekitar daerah, perlu ada sebab kukuh dan harus menjelaskannya kepada pihak polis. Bila kereta dah tak bergerak dan terletak sahaja di rumah, bateri kereta kita berisiko untuk kong tanpa sebab. Apabila tiba-tiba anda mahu memandu ke kedai, kereta anda mungkin tidak dapat dihidupkan langsung. Oleh itu, bagaimana kita boleh mengelakkan situasi malang ini daripada berlaku sepanjang PKP 3.0 ini? Di sini, saya ingin kongsikan beberapa perkara penting yang perlu dilakukan untuk memastikan bateri kereta anda berada dalam keadaan baik walaupun tidak digunakan untuk jangka masa yang lama. Satu, matikan semua alat elektronik sebelum kunci kereta. Kesilapan yang paling selalu pemandu buat adalah lupa mematikan lampu kereta. Ada sebahagian kereta yang dilengkapi dengan bunyi amaran, kiranya anda terlupa. Tetapi masih ada kemungkinan perkara ini untuk berlaku. Jadi, pastikan anda mematikan segala-galanya termasuk lampu, radio dan penghawa dingin. Juga pastikan untuk mengunci kereta anda kerana ada beberapa jenis kereta yang hanya akan mematikan unit infotainment setelah anda menekan butang kunci pada tombol kunci. Yang kedua, pastikan tidak ada karat pada terminal bateri. Anda mungkin kadang-kadang perasan ada habuk-habuk putih dan hijau pada terminal bateri kereta anda. Habuk-habuk putih ini disebabkan oleh tindak balas antara gas hidrogen yang dikeluarkan daripada bateri dengan konektor dan udara di sekeliling. Habuk pada konektor ini akan menyebabkan terminal bateri akan ada sedikit penebat dan menjadikan sambungan kurang baik. Untuk makluman anda, proses ini dipanggil oxidation atau bahasa Melayunya pengoksidaan. Oxidation pada terminal negatif menandakan kuasa pengecasan semula yang rendah, sementara oxidation pada terminal positif menandakan pengecasan bateri yang berlebihan. Cara termudah untuk mengelakkan oxidation pada terminal bateri adalah dengan menggunakan pelindung terminal bateri. Biasanya dengan pelindung yang menggunakan bahan jenis jeli petroleum, terminal bateri anda dapat melindungi dengan baik. Dengan sedikit pelaburan ini, ia mampu memberi ketenangan fikiran untuk anda sepanjang tempoh PKP ini dan bekerja di rumah. Yang ketiga, pandu kereta anda selama lebih kurang 30 minit. Ya, kita sekarang berada di dalam tempoh PKP 3.0, tetapi anda masih boleh memandu dalam kawasan dengan radius 10 km dari rumah anda bagi memastikan bateri kereta anda dalam keadaan baik. Pergilah pusing-pusing taman perumahan ke, kampung ke, pekan ke, bawa kereta anda selama kira-kira 30 minit sekali-sekala bagi membolehkan alternator kereta anda dapat mengecas bateri kereta. Bateri kereta tidak mampu untuk menyimpan cas selamanya. Kuasa penyimpanan bateri kereta anda akan berkurang apabila umurnya semakin tua. Tetapi apabila anda sesekali memandu kereta dalam tempoh masa yang berpatutan, anda akan dapat mengembalikan sebahagian daripada cas tersebut. Selain daripada mengecas bateri kereta, pemanduan berkala ini juga dapat menemukan diri anda dengan dunia sebenar selepas berhari-hari hanya melihat skrin telefon, komputer dan TV. Yang keempat, cabut aksesori yang tidak diperlukan. Apabila kereta anda diparking sepanjang masa, anda tidak akan memerlukan dashcam atau peranti GPS jika anda masih menggunakannya. Cabut semua aksesori elektronik yang tidak diperlukan di dalam kereta anda untuk mengelakkan bateri kereta anda habis. Yang kelima, sekiranya boleh cabut terminal bateri. Mempunyai parking private yang selamat adalah kemewahan yang kebanyakan kita tidak ada. Namun, jika anda mempunyai kemudahan garaj yang selamat, anda boleh mengambil langkah lebih ekstrim dengan mencabut terminal bateri kereta anda. Oleh kerana bateri tidak lagi digunakan, anda mungkin dapat mengurangkan kemungkinan bateri kereta anda flat seberapa banyak yang anda boleh dengan mencabut terminal bateri sepenuhnya. Garaj yang selamat penting kerana mencabut terminal bateri juga akan mematikan sistem penggerak kereta. Sekiranya anda tidak mempunyai kemewahan seperti ini, lakukan petua 1 hingga 4 yang telah saya senaraikan sebelum ini. Kesimpulannya, cara nak elakkan bateri kereta anda tidak flat adalah mudah. Cuma kadang-kadang kita boleh melakukan kesilapan apabila terlupa.
Pastikan anda memeriksa keadaan bateri kereta anda supaya anda sentiasa mempunyai kenderaan yang berfungsi sekiranya berlaku kecemasan. COVID-19 kalau flat memanglah bagus, tetapi bateri kereta anda flat semestinya tidak. Jika bateri kereta anda flat, anda boleh hubungi syarikat insurans anda untuk mendapatkan khidmat jumper secara percuma di mana-mana kereta anda berada. Stay safe dan jaga kereta anda juga. Kalau anda suka video ini, tekan like dan jangan lupa tekan subscribe untuk tengok video-video saya seterusnya. Assalamualaikum. Bye.